warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Siang hari ini di hari Sabtu tanggal 1 April ya ini ya, 2023. Mengawali pada bulan April di tanggal 1 ini ya. Dan juga bertepatan dengan bulan Ramadan hari ke-10 ini. Nah, di depan saya ada unit terbaru lagi dari PT Antar Lintas Sumatera, yaitu ALS Nopin 281 Rebon ya teman-temannya ini. Yang mana ini kemarin unit ini baru saja dirilis dari MP76 Body Repair ya, yang ada di Bogor sana. Nah, kita tadi sudah izin untuk mereview bagian eksteriornya dulu ya. Oke, kita lihat dari depan sini. Nah, yang menarik untuk LS Nopin 281 Rebon ini punya julukannya, yaitu Sultan. Nah, ini kita lihat King of Paris Van Java. Jadi mobil ini itu aslinya adalah trip Bandung ya. Nah, tapi sekarang lagi isi Malang ini. Oke, kita lihat nampak dari depan sini. Oh, ganteng sekali ya, cakep ini teman-teman ya. Dan perpaduan warna gold atau emas dan warna khas hijau ALS ini. Ini sudah terpasang ini juga ya, teman-teman ya. Jadi listnya ini nyambung ini. Bukan nyambung sih, tapi ini ada tambahannya lagi ya. Mantep. Oke, sekarang ini kita lihat dari samping sisi kiri ya ini ya teman-teman ya. Untuk gepreknya menggunakan JB3 ya, geprek dengan selendang gepreknya ini. Jadi ini sudah liverinya juga sudah perpaduan dengan warna emas ya teman-teman ya. Untuk sesinya ini menggunakan 1526 ini teman-teman ya. Dan ini para kru, karena kemarin atau semalam tiba di Malang ya, hari ini reparasi dan ini berangkatnya besok ini dari Terminal Arjasari. Sultan King of Paris Van Java. Oke, mantap ya. Nah, seperti ini dari depan. Oh, mantap. Nah, ini wingletnya sudah nyambung ya ini ya. Jadi tengahnya juga ada ini. Stopnya juga sudah dipasang ya ini ya. Cakep ini kalau malam. Nah, sekarang dari sisi kanannya, memang terlihat apa ya, kesan mewahnya itu ada ya. Dari list atau warna emasnya itu memberikan kesan mewahnya itu ada ini. Oke ya, ini nampak dari samping kanan ini. Itu well topnya juga masih lengkap semua ya, dan warnanya gold juga ini, emas. Mantap. Sekarang kita lihat dari belakang. Untuk tulisan di belakang ini sudah ada logo 57 ALS ya ini teman-temannya. Dan nah, ini yang menarik juga ini inovasinya. Untuk
warna ini. Nah, dari sini sampai sana ini juga dikasih warna gold ya, teman-teman ya. Jadi ya memang sangat elegan sekali ya, teman-teman ya. Ini kita lihat dari belakang. Nah, ini belum dicuci ya. Jadi kemungkinan nanti ini masih kru masih reparasi. Jadi sore ini baru dicuci atau besok pagi lah. Ini berangkatnya besok ini, teman-teman. Nah, mantap Airless Nopin 281 ya. Oke ya, demikian video sore hari ini. Sedikit mereview dari bus Airless Nopin 281 Reborn ya, teman-teman ya. Ini sebentar lagi akan dicuci dan kru juga sudah selesai reparasi nampaknya ya, teman-teman ya. Oke, saya akhiri dulu untuk video sore hari ini dari kawasan Terminal Arjosari Kota Malang. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari Kota Dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.